berat Maudie harus mengatakan kepada Mama Anita kalau dirinya benar-benar akan mengakhiri pernikahannya bersama Ken. Mama Anita terkejut ketika Maudie mengatakan hal itu. Ia tidak ingin melihat pernikahan anaknya kandas seperti pernikahannya bersama Argadana. Tapi sepertinya bukan hanya karena itu. Ia juga berpikir kalau Ken tidak jadi suami Maudie, maka tidak akan ada yang akan memberinya uang lagi. Mama Anita pun meminta Maudie untuk mengurungkan niatnya. Dan Maudie pun menjelaskan kalau jalan ini adalah jalan yang terbaik untuk dirinya dan Ken. Dan Ken saat ini lebih memilih kontrak kerjasamanya bersama Bunga daripada istrinya. Namun apakah yang akan dilakukan Mama Anita untuk mencegah semua ini terjadi? Atau Mama Anita akan mendukung keputusan Maudie karena ia tidak ingin melihat anaknya bersedih? Saksikan terus keseruan ceritanya di sinetron Love Story. Dan Mimin akan update terus infonya di sini. Terima kasih.